Okey, saya sekarang berada di Bangkok International Motor Show 2023. Adalah edisi yang ke-44 diadakan. Seperti yang kita sedia maklum, negara Thailand mempunyai banyak sekali pemasang-pemasang dan kilang-kilang jelama antarabangsa yang dibuat di sini. Jadi pameran ini adalah pameran yang terbesar di Asia Tenggara. Kita boleh dapat lihat banyak sekali model-model menarik. Selain yang masuk ke Malaysia itu, sebenarnya banyak lagi model-model yang lain tak masuk. Sememangnya tampil unik dan juga ciri-ciri yang terkini lah. Jom kita tengok apakah lagi brand-brand atau jenama-jenama yang terdapat dalam pameran kali ini. Antara yang eksklusif untuk BIMX 2023 ini ialah penampilan sulung Mitsubishi XRT, konsep yang juga adalah bayangan awal model truk pickup Triton serba baru bakal dilancarkan pada Julai hadapan adalah yang juga yang terlaris untuk dinamo itu, terutama untuk pasaran Thailand dan serantau. Honda juga mempamerkan Honda CR-V serba baru dengan pilihan enjin 2.0 liter EHEV hybrid dan turbo. Selain model seperti WRV dan BRV 2023 serta model prestasi Civic Type R, Toyota juga memperlihatkan model konsep truck pickup EV iaitu Hilux Revo BEV yang menggunakan sepenuhnya kuasa elektrik, tampil dengan ciri single cabin serta rekan grill hadapan baharu. Peugeot juga tidak ketinggalan dalam perlumba penawaran kenderaan tenaga baharu dengan melancarkan model EV Peugeot E2008 dan model Peugeot 408 PHEV yang dibentuk dengan radikal gaya fastback serta kekal ciri signature seperti grill hadapan dan taring singa pada lampu nyalan siang DRL. Untuk motosikal juga tidak ketinggalan pengenalan model-model terbaru, antaranya Honda yang melancarkan motosikal pengembaraan XL750 Trans Up dan juga model Hornet. Kawasaki Thailand juga melancarkan antaranya model Ninja ZX4R, Cruiser Eliminator 400 dan Versys 650 yang baharu. Yamaha pula dengan fokus kepada motosikal tenaga neutral carbon dengan pengenalan model E01 dan Neo, selain ROV sebagai model prototip yang bakal dijana kuasa hidrogen. Suzuki juga dengan pengenalan beberapa model seperti Suzuki V-Strom SX250 dengan enjin silinder tunggal, menyerlah dengan ciri motosikal pengembaraan sport tuara ringan. Okey, itulah serba sedikit rangkuman Bangkok International Motor Show 2023 yang sempat saya ronda pada hari ini. Sememangnya banyak sekali model-model yang selalunya sebelum memasuki pasaran Malaysia akan ditunjukkan di sini terlebih dahulu. Walaupun ada banyak lagi yang tak masuk Malaysia, namun anda boleh lihat teknologi dan juga model-model begini yang tampil unik dan juga menarik. Kita jumpa lagi dalam sesi jalan-jalan akan datang. Bye-bye.